9 Rim, halo teman-teman, apa kabar? Tugas baru datang kali ini. Alhamdulillahnya tidak. Saya pikir pertamanya akan susah mencari unit ini, tapi memang susah karena hanya ada dua di Jateng. Jateng ya, bukan Jateng ya. CRV wajib 2005, itu berarti generasi kedua. Dana maksimal 90 juta dan wajib matic. Untung saja warna tidak masalah dan plat nomor tidak masalah asalkan masih Jateng. Ini permintaan dari Mas Muhi yang sekarang masih di Taiwan. Kembali lagi saya dapat kepercayaan dari teman kita yang kerja di Taiwan. Mas Muhi ini dari Pekalongan. Jadi, nah di Jogja itu yang saya ceritakan di dua, hanya ada dua di Smart di Jawa Tengah ya, kriteria tersebut. Tapi yang lebih baik kelihatannya itu di Solo. Jadi ini hari ini saya tadi berangkat dari Semarang jam 12.30 karena yang punya baru bisa ditemui setelah sore, setelah kerja. Jadi ini saya ke Solo dulu, ada dua, yang satu di Semarang tapi kelihatannya lebih bagus di Solo. Akhirnya saya tawarkan kepada Mas Muhi mau pilih mana antara Solo dan Semarang. Beliau memutuskan untuk pilih Solo dulu. Jadi ini saya survei Solo dulu. Semoga ini kalau memang benar-benar bagus, insya Allah mungkin akan langsung dieksekusi. Tapi kita lihat nanti update-nya. Yang jelas CR-V ini termasuk mobil yang saya impikan juga. Jadi ini saya juga senang juga ini nyari CR-V dapat harga 90. Jadi pilihannya hanya itu toh, tadi dua itu. Saya update sambil jalan ya. Teman-teman, dekat sekali dengan terminal lokasinya dan juga sudah saya survei ya. Untuk kondisi mobilnya bisa saya katakan bagus untuk tahun segitu, enggak ada masalah. Orangnya sih ngomong AC-nya kadang kurang dingin kalau siang. Dingin enggak itu relatif, tapi bagi saya sudah dingin. Ini mau perjalanan pulang, rencana saya akan lanjutkan survei yang daerah Semarang karena di Jateng cuma ada dua yang 2005 tapi budgetnya bisa 90. Jadi kalau kita global ya, di Jateng ada 4 memang. Yang matic 2005 itu yang 2 100-an sekian, yang 2 lagi 90 sekian itu. Jadi yang masuk range harganya kan yang 90-an itu toh. 93 itu kan kalau ditawar masih boleh 90. Nah, ini tadi 89 itu tidak boleh-boleh tenan. Jadi benar-benar tidak boleh, dia hanya bisa mentok di berapa tadi? 90 gitu. Hanya mentok 90 dah. Ya sudah, 90. Sekarang kita bandingkan dengan yang Semarang. Yang Semarang itu ditawarkan 92, barangkali bisa lebih murah dengan kondisi yang minimal sama. Kalau bagus-bagus ini, tetap saya besok akan ke sini lagi. Alhamdulillah Solo sudah hampir masuk Semarang ini. Jam sudah menunjukkan 5:30. Rencananya keinginan saya sore ini juga saya akan survei yang kedua yang di Semarang yang Plada. Hanya saja orangnya yang ingin saya survei mengendaki besok pagi. Jadi terpaksa kita harus pulang dulu istirahat, lanjut besok pagi survei yang kedua, pilihan yang kedua. Selamat pagi teman-teman. Hari kedua pencarian CR-V. Ini jam 7. Saya harus meluncur ke CR-V. Ternyata punyanya tapi 2400 cc. Efeknya mungkin lebih boros sedikit dibanding yang kemarin 2000 cc. Tapi insya Allah tenaga lebih banyak. Nah, ini nanti akan saya lihat kondisinya saja untuk melaporkan secara apa adanya. Biar Mas Muhi yang pilih mau yang Solo 2000 cc atau yang sini 2,4 atau 2400 cc.
teman-teman, kita update nanti siang mungkin atau besok saya ke Solonya, karena siang ini sudah terlanjur janji di Lihat Jazz di Jogja. Hari ya transaksi si Arfi, dan kita sekarang ke Solo. Dua mobil, satu mobil di belakang dari saudaranya Mas Mugi ikut semua, sehingga nanti dan saya diantar Pak Him, sekali lagi diantar Pak Him untuk melakukan transaksi. Nanti pulang tiga mobil, saya masih tetap di mobil ini, dan di belakang dua orang ada yang bisa mengemudi. Jadi nanti pulang bawa dua mobil langsung 12 Pekalongan, saya mampir Semarang. Semoga transaksi hari ini lancar, deal di angka 90, bahkan saya nego 500 ribu saja benar-benar tidak boleh. Saya memang melihat kendaraannya kondisinya masih bagus semua, hanya remote kunci baterai remote-nya itu habis, jadi nanti kuncinya pakai manual, tidak bisa untuk remote.